Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, oh sore ya, selamat sore ini ya. Turun-turun wis action nih. Selamat sore kawan, ini saya di Pasar Buah Pasrepan, ini pintu masuk ya. Hari ini hari apa ini? Hari apa ini? Hari Rebo ya. Hari Rebo tanggal 22 November 2023. Jam 3 sore. Nah, kali ini video saya bertujuan untuk memberikan info, karena banyak sekali ya di kolom komentar yang menanyakan tentang nomor HP atau WhatsApp dari penjual atau petani. Jadi saya ini yang membedakan petani dan penjual, pedagang ini ya sama saja, ini jadi satu kawan ya. Jadi ini saya coba dari depan ini, nanti saya ke belakang. Yang bersedia untuk memberikan nomor HP-nya saya upload dari video ini. Yang nggak bersedia ya nggak, akan tergantung orangnya. Jadi kalau saya langsung memberikan HP nomornya orang, kalau tanpa izin dari yang punya nomor, saya juga nggak enak. Nah kalau ini kita langsung nge-vlog. Kita langsung nge-vlog ke pedagang sekaligus petani dari durian. Ini duriannya sudah ada di depannya, sudah jelas. Nah, harganya sekarang, harganya dulu. 25 per biji. Rut. Tapi besar-besar ya. Yang ini masuk 25. 25-an ya. Nah, ini kalau ada yang pesen, ada yang tanya nomor HP, berapa? Ayo. 0856 4816 6589 ya. Jadi Cak Mehmet Pasrepan. Cak Mehmet Pasrepan. Ya, jadi rencananya mau dikirim ke Bangkalan. Madura. Ya. Oh, mau kirim ke Madura nih kawan. Iya. Jadi silakan nomornya Mam Mehmet sudah dijelaskan. Jadi ini semua teman-teman penjual ini yang bersedia nomornya saya upload. Nah, jadi biar netralnya biar jelas kan, Pak. Nah, kita hanya mempromosikan saja ini, Pak. Biar lebih terkenal Pasrepan ya. Nah, ini juga pedagang durian juga ini. Dari Ampel Sari, yo. Bukan, dari Kebon Duren. Kebon Duren. Nomor HP berapa, ayo? Podo, mari, podo lagi. Sama-sama. Oh, sama saja. Ya sudah. Kakak ini, Pak, kakak, Pak. Kakak beradik. Kok gak bodoh, Pak? Oh ya, beneran lah. Oh, jadi sama saja. Kalau di pasar ini satu dulur ini. Oh iya, iya, iya. Adik kandung. Dari Kebon Duren, desanya ya? Mangguan ya? Mangguan Kebon Duren. Mangguan Kebon Duren. Ini harganya 25. Jadi ini langsung, guys, sama pedagangnya. Bukan harga buat-buat ini, Pak ya? Iya, harga standar ini langsung dari pedagangnya. Jadi kita yang lain. Terima kasih kawan. Oke, terima kasih. Ya ini juga pedagang durian kawan, pete dan lainnya. Pak Sinten, Pak Amel? Nur. Pak Nur, nomor WA-nya berapa, Amel? Nomor WA. Nah, ini sesuai permintaan dari kawan-kawan ya. Minta nomor WA para penjual durian nomor dan pete. 0821 3197 5391. Oh ya, jadi simak ya, nomor WA-nya sudah disebutkan langsung sama orangnya ini ya. Ini pedagang pete, pedagang durian dan mangga. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini tadi 25, Bro ya? 25 ya. Ini Mas siapa ini? Mas Samsu. Sama dari Kebun Duren. Sama. Oh, dari Kelaka. Kelaka. Oh, lain sama Bang Mehmet tadi. Tapi saudara. Oh, saudara. Satu dagangan berarti ya? Iya, iya. Oke, oke. Dan nomor HP-nya sudah dimasukkan sini, Bro ya. Jadi nanti kalau ada yang mau menghubungi ke nomornya sampean atau Mas Mehmet, bisa langsung transaksi sendiri, Bro ya. Iya, iya, iya. Saya coba menyalurkan saja. Sesuai yang apa yang ada di lapangan kawan. Oke. Ini permintaan dari kawan-kawan yang di komentar yang banyak sekali minta nomor HP. Ya. Biar nggak salah paham. Kalau, iya, kalau lebih banyak lebih murah daripada di sini.
Lek tuku akeh lebih murah. Harga grosir ya. Lek dikit bijian regane siji, Bro ya. Oh iya ya, lebih jelas. Jelas sekali kawan ya. Oke, ini langsung dari penjualnya kawan. Jadi tidak ada rekayasa-rekayasaan ini. Oke. Ini saling membantu antara pembeli dan juga penjualnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang lainnya aja kawan. Nah, ini juga durian kawan. Dan mangga, mangga memang pasarannya kemarin ada 150, 200, 250. Tapi memang lihat mangganya ya. Kalau yang 200 mau ngaju atau seketan coba ya? Mau ngaju ya? Yang 150 itu yang kayak ini mangga kawan. Jadi yang telepon saya tadi itu ya, yang tanya harganya mangga, bukan saya yang ngasih harga, ini pedagangnya sendiri. Bukan saya ya, bukan saya. Tidak, bukan makelar, saya bukan makelar. Saya juga menginformasikan harga saja. Jadi, ini 150, mangga gadung. Kalau yang ini 200. Memang lain mangganya, ini besar-besar. Nah, ini besar-besar ini ya. Tua-tua mangganya. Ini 250. 250. Mungkin kalau ditawar mungkin bisa. 10 belas. 10 belas. Untuk nomor HP-nya enggak ada, Pak ya? Tandi, Pak ya? Tandi HP. Tidak punya HP. Jadi langsung datang aja. Oh, ini dari mana, Pak? Malang. Oh, dari Malang. Sip. Ya, oke. Pertama kali ini jalan-jalan. Ya, silakan. Selamat menikmati liburan. Halo, Mas Bro. Nomor HP-nya berapa, Mas Bro? 085. Nah, ini jadi yang minta nomor HP-nya pedagang, tak mintakan langsung ini. 4. Jadi, pelan-pelan, Mas Bro. Pira, Mas Bro? 085. 855. 034. 632. Mas Khairon, ini posisi pasar buah Pasir Depan. Yang kayak gini 13.000. 13.000. Isinya kayak, wah, kuning kan. Terulah saya wiki. Ya. Semua lagi. Ya. 13.000-an. 13.000-an. Si. Sama itu juga. Nah, ini 20. 20. Si. Telepon uang mari ngono. Ini nomornya sudah disebutin ya, dan kalau ingin jelas disimak baik-baik video saya, karena permintaan kawan-kawan semua tanya nomor pedagangnya, jadi langsung tak mintakan ini. Nah, jadi langsung sama orangnya, karena saya bukan belantik, bukan maklar, Bro yo. Yang penting rame pasarnya ya, pengunjungnya rame dan sama-sama untung, Anda juga untung, jauh-jauh datang nggak rugi ya ke pasar buah Pasir Pang. Jadi terima kasih Mas Bro. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang ngebel silakan dilayani dengan baik Mas Bro ya. Oke, terima kasih. Oh, ini harganya 13.000 kawan. Lupa sampai aku ya. Lumer. Nah, ini isinya ini loh. Ini kelihatan kuning ini. Wah, ini ya. Nah, ini 20.000 ya. Nah. Gede. 20.000 kayak gini barang. Oh, banyak gede barang kira ya. Gede ya. 20.000. Oke. Orangnya ini wis Pasti ada di pasar ini tiap hari standby. Pak Sopo jenenge Pak Khairon. Mas Khairon. Ini Pak Sopo iki? Pak Jalil. Pak Jalil. Oke, terima kasih. Ane manggon. Secul genteng. Apa ini? Manggis. Ya, manggis. Buah manggis. Oh, Bapak ini yang beli. Oh. Buah durian. Buah manggis. Kena berapa itu per kilo, Pak? 15.000. 15.000 per kilo. Wah, ini. Buah apel 15.000. Apel ku piro, Bu? Oh, Malang lho, waduh. Oh, dari Malang ini. Oh, nggih. Ibu, monggo, Pak. Gambar konten. Sahara Tani. Oh, iya. Nggih, niki Sahara Tani harga-harga duren iki ya, nggih. Monggo jenengan cek, Bu, nggih. Nggih.
Kata rombongan jenengan. Asma sinten jenengan? Yon, Pak Yon. Oh, Pak Yon. Pak Jengkol dak. Malang nggih. Malang pundi? Araya. Malang Raya. Araya. Araya. Oh, ini terminal. Oh, boleh terminal Malang. Arjosari niki. Nggih, monggo. Nah, ini yang durian ada ini. Ini penjualnya ini. Nomor HP, nomor HP. Ini banyak saya minta nomor HP, Bu. Nah, nomor HP berapa kawan? 082 257 397 197 102. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang minta nomornya pedagang durian, apukat, bisa langsung hubungi sendiri ini sama orangnya ini ya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan yang di kolom komentar yang banyak sekali minta nomor HP-nya dari pedagang-pedagang di pasar buah. Termasuk Bapak sinten pun iki? Selamat. Bapak Selamat. Apukat piro Pak Selamat? Ada yang harga 25, ada yang harga 20. Apel, apel itu? 15.000. Ini mangga golek. Di porongan lagi. 50. Sami ini 50. Oke, sudah informasi nomor HP-nya sudah ya. Berarti saya coba ke yang lainnya dulu biar sama-sama rata ini. Terima kasih. Ayo Pak Selamat, terima kasih Pak Selamat. Ini rombongan dari Malang, betul Pak ya? Iya. Oh iya. Yes. Sahara Tani TV Pak, channelnya Pak. Nah, apa itu Pak? Pensiunan, bakso stek. Komunitas. Komunitas. Tidak ada kata pensiun, PPKJ Malang. Apa artinya Pak? Tidak ada kata pensiun. Persatuan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Jamsostek Malang. Malang. Oke, Malang. Sehat selalu, panjang umur. Tulisannya tidak ada kata pensiun. Berarti nom to berarti Pak ya. Artinya pegawai pensiun. Alamat sampean ini. Alamat. Channelnya iya. Sahara Tani. Iki. Ah, dicek. Wah, iki lepas durian iki, Pak. Ya, lagi menikmati pesta durian. Lagi liburan di Pasar Buah Paserpan. Ini. Pasar Buah Paserpan. Guru gede apa kecil? Kecil. Sahara Tani TV keluar sudah, Pak. Sahara Tani TV, ya, pertanian. Sahara Tani. Langsung ya? Iya. Sahara Tani TV. Titik TV. Ya. Ini yang sip. Sahara Tani TV. Oke. Okay. Nah, ya. Google ya. YouTube. Nah, ini. Oh, iya. Dari iya. Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek Malang Raya. Jamsostek itu anu Pak ya, apa itu? BPJS ketenaga kerjaan. Iya, iya, iya. Nah, ini. Ini lagi liburan ke Pasuruan. Iya, ini grupnya ini. Makan siang di. Makan siang di. Anda pelabuhan. Pelabuhan Pasuruan. Pasuruan. Oh. Digital sih ya. Langsung di channel YouTube-nya, Pak. Langsung di YouTube-nya. Sewu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.